Pamor pemain asal Jepang sedang melambung di Indonesia. Klub-klub Liga 1 berbondong-bondong mencari pemain asal Jepang demi memenuhi slot Asia di musim depan. Tren mencari pemain dari Jepang mulai muncul setelah Taisei Marukawa melejit bersama Persebaya Surabaya. Kualitas Marukawa dan proses adaptasinya dengan sepak bola Indonesia yang instan membuat klub-klub Liga 1 berpikir buat mencari pemain asal negeri Sakura. Bahkan tak hanya di Persebaya, saat berseragam PSIS Semarang dirinya bagaikan Lionel Messi yang sangat licin membawa bola. Marukawa seperti dianugerahi skill dewa seketika karena tak bisa dihentikan pemain lawan. Marukawa menjadi man of the match di laga PSIS Semarang menghadapi Persis Solo. Dan kini kami akan menampilkan skill Marukawa yang membuat Persis Solo tak berkutik sama sekali. Check it out! PSIS Semarang mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1, sekaligus menjadi pemuncak klasemen karena mengalami 2 kali kemenangan dan 1 hasil seri. Jadi, apakah kalian setuju jika Marukawa Messi-nya Liga 1, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.